بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبواله أما بعد kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi dengan melanjutkan fawaid dari kisah Nabi Musa dan Al-Khidir. Qala rahimahullah wa minha annal qatla qisasan ghaira munkarin liqaulihi bi ghairi nafsin. Di antara faedah kisah bahwa membunuh seseorang dalam rangka mengkisosnya bukanlah tindakan yang mungkar. Berdasarkan ucapannya bi ghairi nafsin. Nah. Baik, ikhwan abidin a'zakumullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa pembunuhan itu ada tiga macam. Ada pembunuhan sengaja, al-amdu. Ada pembunuhan syibhul amdi, serupa sengaja atau semi sengaja. Ada pembunuhan al-khata, tidak sengaja. Dari tiga macam pembunuhan ini, maka yang ada hukuman kisosnya adalah pembunuhan sengaja, al-amdu. Taib. Kisos mati. Ini termasuk bentuk hukuman, bukan kejahatan, bukan kemungkaran, ya. Adapun hukuman qisas dilaksanakan jika keluarga korban tidak memaafkan pembunuh dan menuntut qisas. Adapun jika keluarga korban memaafkan, maka batal qisasnya. Memaafkan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dimaafkan dan menuntut pembayaran diyat. Jadi dimaafkan tidak dituntut qisas mati, tapi diminta untuk membayar diyat. Adapun diyat pembunuhan ialah 100 ekor unta. Tiga puluh di antaranya ialah unta hikoh. Tiga puluh yang lain unta jada'ah.
dan baik 40 berupa unta khalifah, unta hikoh, unta umur 3 tahun masuk umur 4 tahun, unta jada'ah umur 4 masuk 5 tahun, unta khalifah, unta yang sedang bunting. Kalau tidak menemukan 100 ekor unta dengan rincian semacam itu, maka bisa diganti dengan uang senilai dengan harga 100 ekor unta dengan rincian tadi. Bisa dibayangkan ya, 1 ekor unta harganya misalkan 100 juta, yuk kalikan 100 ekor. Bisa jadi memaafkan adalah dengan tidak menuntut kisos dan menuntut ganti rugi sejumlah uang yang disepakati, disesuaikan dengan tuntutan keluarga korban dan pelaku. Misalkan minta ganti rugi uang 1 miliar gitu ya. Nah, tidak masalah. Atau kemungkinan yang ketiga adalah al-afu bila muqabil, yakni memaafkan tidak menuntut kisos untuk pelaku pembunuhan dan tidak pakai ganti rugi sama sekali. Sudah dimaafkan ya, juga diminta ganti rugi tebusan. Yang terakhir ini lebih baik jika pembunuhnya bukan penjahat, tapi dia melakukan pembunuhan dengan sengaja karena ada sebab tertentu ya. Nah, atau karena kondisi yang lain. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan tanpa minta menuntut ganti rugi, itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Baik, barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Wa minha anna al-abda as-saliha yaghfadhuhu Allahu fi nafsihi wa fi dzurriyyatihi. Di antara faedah kisah bahwa hamba yang saleh akan dijaga oleh Allah Ta'ala baik dirinya maupun keturunan-keturunannya. Masya Allah, barakallahu. Orang tua yang soleh itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala dan juga keturunan-keturunannya, anaknya, cucunya, cicitnya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini pengaruh orang tua yang soleh. Oleh sebab itulah kita harus berusaha untuk menjadi hamba yang soleh, ya, dan berdoa agar istri kita juga solihah, yang dengan demikian menghasilkan anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga semuanya mendapat penjagaan dari Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi gak usah risau, gak usah gelisah. Kalau menjadi orang yang soleh itu, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan menjaganya. Nah, qala rahimahullah wa minha anna khidmata salihin aw ma yata'allaqu bihim afdal min ghairiha li'annahu ilalu istikhraji kanzihima wa iqamati jidarihima anna abahuma salih. Di antara faedah kisah
membantu orang-orang yang soleh atau yang masih ada hubungan kekerabatan dengan orang yang soleh itu lebih utama daripada membantu selain mereka. Karena dalam kisah ini, kesolihan itulah yang menjadi sebab simpanan kedua orang tua anak yatim itu bisa dikeluarkan. Dan dengan sebab itu pula, Khidir kemudian membetulkan dinding yang roboh. Yakni, karena kedua orang tuanya adalah orang karena bapaknya adalah orang soleh. Nah, jadi kalau kita membantu orang soleh atau keluarganya orang yang soleh itu punya pahala yang lebih besar daripada kita membantu orang yang tidak soleh. Membantu orang lain itu berpahala, tapi ada tingkatannya. Kalau yang dibantu itu ialah orang yang solih, soliha, atau ada yang kaitannya sama orang solih dan soliha, atau keluarganya, atau yang semisal dengannya, itu lebih afdol, pahalanya lebih banyak daripada membantu orang-orang yang tidak solih. Barakofikum. Qala rahimahullah. Wa minha anna isti'mal al-adab ma'a Allah ta'ala fil alfad fa innal khidira adafa aiba safina ila nafsihi fi qawlihi fa aradtu an aibaha wa amal khair fa adafahu ila Allah ta'ala li qawlihi fa arada rabbuka ayyablugha ashaddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbi kama qala Ibrahim alaihi salam wa idza maritu fa huwa yasfin wa qalatil jin wa anna la nadri asharun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada ma annal qul bi qada'illah wa qadarihi. Di antara faedah kisah, kita harus menggunakan lafad-lafad yang sopan jika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Khidir menyandarkan perbuatan merusak perahu kepada dirinya dengan ucapannya, aku memang sengaja ingin merusak perahu itu. Adapun kebaikan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan ucapannya, maka Rabbmu menghendaki kedua anak yatim itu bisa tumbuh sampai dewasa dan bisa mengeluarkan harta warisan simpanan mereka sebagai rahmat dari Rabbmu. Sebagaimana pula Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Demikian pula bangsa jin berkata, kami tidak tahu apakah yang diinginkan ialah kejelekan terhadap orang-orang yang di muka bumi, ataukah Rabb mereka menginginkan petunjuk untuk mereka. Padahal semuanya, baik kejelekan atau kebaikan, itu berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau perkara-perkara yang jelek kita nisbahkan pada diri kita atau kepada syaitan, tidak kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka adab terhadap Allah ta'ala. Adapun kalau perkara-perkara yang baik kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalkan kita mengalami musibah, ya, kita kemudian mengatakan semua ini karena kelalaian ana, kelalaian saya, ya. Nah, tapi ketika kita mendapat rezeki yang banyak,
maka kita kemudian mengatakan ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Nah, padahal kita sama-sama yakin apa yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang jelek atau yang baik, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengungkapkannya, maka kita perlu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek-jelek jangan dinisbahkan kepada Allah, tapi dinisbahkan kepada diri kita. Kalau yang baik-baik dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka adab di hadapan Allah taala. Nah. Qala rahimallah. Wa minha annahu yanbaghi lis-sahib alla yufariqa sahibahu fi halati min al-ahwal wa yatruka suhbatahu hatta ya'tibahu wa yu'addir minhu kama fa'ala al-Khidir ma'a Musa. Di antara faedah kisah bahwa hendaknya seorang sahabat tidak meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun. Tidak meninggalkan pertemanan dengannya sampai dia melakukan sesuatu atau dia minta uzur, seperti yang dilakukan oleh Khidir kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ingin mendampingi Khidir untuk menuntut ilmu. Khidir tidak langsung kemudian mengusir Nabi Musa, ya, ketika kesepakatan telah tercapai. Sampai akhirnya Nabi Musa melakukan kesalahan dan Khidir sudah memberi udzur untuk yang kesekian kali. Maka baru setelah itu mereka pun berpisah. Ya. Artinya dalam pertemanan, jangan kemudian kita mudah memutus hubungan pertemanan. Kecuali jika pertemanan tadi tidak bermanfaat atau bahkan mendatangkan mudarat atau mungkin pertemanannya tidak sehat, ya. Nah, kalau mudarat, tidak manfaat, tidak sehat, maka baru kita tinggalkan pertemanan dengannya untuk kemaslahatan semua pihak. Contohnya, ya. Ini ada beberapa orang bersahabat mulai dari rumah sampai di pondok selalu bersama. Maka jangan kemudian memutus hubungan dengan teman-teman yang sudah lama menjalin hubungan tadi, ya. Nah, harus dijaga pertemanan dan persahabatan tadi. Kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan kita untuk meninggalkan teman-teman kita tadi. Di antaranya pertemanannya madarat, ya. Nah, persengkongkolan untuk kejahatan, ya. Nah, membentuk geng santri yang visi dan misinya ialah merampas harta santri-santri lain. Maka pertemanan semacam ini madharat, tinggalkan, ya. Nah, atau pertemanannya enggak bermanfaat. Ini persahabatan tapi tidak menghasilkan manfaat. Ini perkumpulan santri-santri yang malas, gitu ya. Kompak enggak belajar, kompak bolos, kompak enggak nyatet, kompak
pokoknya sales dia. Nah, kompak, suka pekatang malam. Sing penting ngopi. Ya. Nah, ini kurang bermanfaat ya. Nah, tinggalkan. Atau pertemanannya kurang sehat. Ya. Ini pertemanan yang kurang sehat itu membawa penyakit. Barakofikum. Apa itu? Nah, ini sudah mulai suka dengan sesama jenis. Nah, naudzubillah ya. Nah. Pondok kumpul sesama jenis laki-laki ya. Nah. Yang dilihat itu laki-laki terus. Ya. Wahrnya, matanya rabun senja. Laki-laki kelihatannya seperti wanita. Ya, nah. Mulai senang dengan sesama jenis. Na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau sudah mulai ada penyakit semacam ini, segera dipisah sebelum terlambat. Nah. Begitu. Ya. Nah. Demikian barakofikum. Qala rahimallah. Wa minha anna muwafaqata as-sahib li sahibih fi ghairi al-umur al-mahdhurah mud'atun wa sababun li baqa'i suhbah wa ta'aqqudiha kama anna 'adam al-muwafaqah sababun li qat'il murafaqah. Di antara faedah kisah kekompakan antar sahabat dalam perkara yang tidak dilarang, ini menjadi sebab yang paling kuat kokohnya persahabatan. Sebagaimana kalau tidak kompak, menjadi sebab putusnya persahabatan. Ingat, dalam perkara yang tidak dilarang ya. Nah, misalkan sama-sama punya selera kopi, susu. Ya. Kompak kalau minum kopi susu. Dilarang enggak minum kopi susu? Enggak masalah ya. Nah, untuk menjaga kekompakan ya. Nah, seleranya sama, kopi susu. Baik, barakallahu. Atau kompak ya. Kalau taklim mesti di depan. Dilarang enggak kalau taklim di depan? Enggak, malah dianjurkan ya. Nah, mau sama temannya, pokoknya kita harus sepakat ya, jaga kompakan ya, taklimnya di depan semua. Begitu ya. Nah. Dan yang lain-lain, pokoknya perkara-perkara yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak melanggar aturan yang ada di tempat kita tinggal, maka hal itu bisa memperkokoh persahabatan. Tapi kalau enggak kompak, wah ini sudah menjadi sebab putus persahabatan ya. Nah. Satunya semangat, satunya malas, satunya ya suka ngabisin stok, satunya nyetok terus ya. Naam. Ya kalau ada enggak apa-apa, kalau enggak ada naam bangkrut. Ya. Begitu. Satunya suka ngajak yang baik, satunya suka ngajak yang jelek, enggak kompak ya. Nah, biasanya hal itu menjadi sebab putusnya persahabatan. Baik, jadi kita harus benar-benar memiliki komitmen dalam persahabatan. Di antaranya bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, kompak dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Yang ketiga, harus berusaha menjauhi persahabatan yang madharat, yang tidak bermanfaat, apalagi yang tidak sehat.
Naam. Qala rahimahullah. Wa minha anna hadhil qadaya allati ajraha al-Khidir hiya qadarun mahdhun ajraha Allahu wa ja'alaha ala yadi hadzal abdis salih. Liyastajidal ibad bidzalika ala al-tawfihi fi aqbiyatihi. Wa annahu yaqdiru ala al-abdi umuran yakrauha jiddan wa hiya salahu dinihi. Kama fi qadiyatil ghulam. Aw wa hiya salahu dunyahu. Kama fi qadiyatis safinah. Fa'arahum namudajan min lutfihi wa karamih. Liya'rifu wa yarbau ghayata rida bi'akjarihil makruha. Di antara faedah kisah, bahwa seluruh perkara yang terjadi pada Khidir itu murni takdir yang Allah tetapkan dan Allah jadikan melalui tangan hamba yang soleh ini. Ini Khidir. Allah ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya bahwa Allah maha lemah lembut dalam segala keputusannya. Dan Allah menakdirkan untuk hamba perkara-perkara yang sangat tidak ia sukai. Padahal itu adalah untuk kebaikan agamanya. Seperti permasalahan anak muda yang dibunuh Khidir. Atau untuk kemaslahatan dunia. Seperti perkara perahu yang dirusak Khidir. Allah tampakkan kepada mereka contoh-contoh kelembutan dan kemuliaannya. Akan mereka mengetahui dan betul-betul ridha terhadap takdir-takdir Allah yang tidak disukai. Nah, barakallahu'alaikum. Jadi, hafizna azakumullah. Apa yang Allah tampakkan pada Khidir, semuanya telah Allah tetapkan. Jadi, tidak bisa kemudian kita kiaskan seenak kita melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya mungkar, ya, dengan alasan batinnya baik, nggak boleh, karena kita tidak mendapat rekomendasi dari Allah Ta'ala seperti Nabi, seperti apa ini Khidir. Jadi nggak boleh kita melakukan tindakan-tindakan terlarang dengan alasan itu zahirnya terlarang, tapi batinnya maslahat, enggak boleh. Ya. Nah, kemudian di dalam perkara-perkara yang Allah tampakkan kepada Khidir, ini terdapat beberapa takdir Allah Ta'ala yang secara zahir kelihatannya enggak disukai oleh kebanyakan hamba, tapi sebetulnya itu adalah untuk kemaslahatan agama dan dunia. Ya, sehingga kita harus benar-benar ridho dengan semua takdir Allah Ta'ala. Kita ambil hikmahnya, ya. Misalkan kita kok lama ditakdirkan miskin, ya, enggak kaya-kaya. Maka kita ambil sisi positifnya. Mungkin kalau saya kaya, saya akan jadi orang yang jelek, ya. Makanya ditakdirkan miskin terus, ya. Ya sudahlah. Sabar jadi orang miskin gitu. Demikian ya. Nah. Pokoknya kalau hal-hal yang tidak kita sukai menimpa kita, hendaknya kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada takdir Allah. Ada hikmah di balik itu semuanya ya. Nah. Barakallahu fikum. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Ini fawaid yang bisa diambil dari pelajaran kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Khidir. Adapun ayat berikutnya ini menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Nah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan
yang akan datang. Di sini ada pertanyaan, jika kita sibuk kerja di waktu-waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan pekerjaan dan sholatlah. Ya, berapa sih gajimu? Kok sampai berani meninggalkan sholat? Ya, nah, carilah tempat-tempat kerja yang memberi kesempatan kepada karyawannya untuk istirahat jam-jam sholat, ya, untuk menunaikan ibadah sholat. Banyak, ya, time. Kalau yang di lakukan saat ini, yaitu kerja di tempat-tempat yang tidak memberi kesempatan karyawannya untuk sholat, malah ditambah kerjanya, nah, sebaiknya keluar, ya, sebaiknya keluar. Masih banyak pekerjaan yang halal, pekerjaan yang bisa memberi kita manfaat dan barokah, tidak sampai meninggalkan sholat, ya. Nah, jadi kalau sudah waktunya sholat, tinggalkan pekerjaan dan hendaklah kita apa ini, segera menunaikan sholat. Naam. Wallahu ta'ala bissawab. Bila terdapat orang tua yang sholih, kemudian keturunannya ada yang kafir, ada yang sholih, apakah yang kafir dijaga oleh Allah Ta'ala? Nah, jawabannya ialah keturunan yang dijaga yang solih, yang enggak solih enggak dijaga. Nah. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, anakku itu keluargaku." Ya, tapi Allah berkata, "Laisa min ahlik." Dia bukan keluargamu. Maksudnya bukan keluarga yang termasuk jaminan penjagaan. Nah. Artinya keluarga orang soleh yang dijaga ialah keturunan-keturunannya yang soleh juga, ya. Karena kita menggunakan hukum umum. Biasanya kalau orang tuanya soleh itu anaknya soleh-soleh, ya. Nah, kalau orang tuanya mohon maaf enggak soleh atau nakal-nakal, biasanya anaknya itu nakal-nakal. Tapi apakah ada yang soleh? Ya, ada juga. Itu sesuatu yang bukan umum, ya, tidak umum, ya. Sehingga yang keumum-keumum tadi itu gak ikut. Ustaz minta nasihat. Nah, ittaqillah. Nah. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Naam. Wasta'in bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan, memberi daya dan istiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.